Mohon maaf ya, aku yang bocorin tapi kamu yang susah payah hujan-hujanan masak yang bocor, masang ban. Masak bocor krokono, bocor krokono terus digedek-gedek. Tadi, tadi tuh gini, kan aku udah tanya Dimas yang suruh turun. Dim, kempes enggak? Enggak. Terus jalan lagi, turun lagi, Dim, kempes enggak? Enggak. Ya udah, aku kan jalan terus. Iya, kan bukan gitu. Kamu sebagai sopir pengemudi harus bisa ngerasain. Jadi ketika ada suara bunyi yang aneh, aku udah berhenti lama banget di itu di gereja, depan gereja. Nah, iya, masa orang kapan bannya kempes ya, kapan? Orang dibilangnya katanya enggak kempes kok. Nah, terus sama kamu kan bisa ngerasain. Jadi makanya pengemudi itu bukan sekedar bisa mengendarai, tapi apa namanya ya? Bisa merasakan. Jadi contoh kayak mesin udah mau overheat panas, bisa membaca petunjuk gitu. Oke deh. Maaf ya. Gitu. Oke, ya wis. Mandi, ganti baju, habis itu makan. Yo. Makan bakso, aku nanti bakso sih. Biar enggak masuk angin. Nyari mangkok warung ini, Bay. Oke, jadi gini guys, suka dukanya nyoba.